Nafasati bil ukot wa min sari kasidin ida hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasiqin idza waqab wa min syarri naffatsatil uqad. Sidin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya kena berdoa iya nastaqim. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Wahyu Anggraini. Saya kelas 5, nomor 12. Saya ingin menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal dengan kecerdasannya serta raja yang kaya raya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yaitu dapat menundukkan angin, laut, binatang, dan bangsa jin. Dengan mukjizat itu, Nabi Sulaiman dapat mengendarai angin untuk berpergian.
Nabi Sulaiman dapat memerintahkan jin dan burung untuk membantu dalam sebuah peperangannya. Nabi Sulaiman juga dapat berbicara dan mengerti dengan bahasa binatang, bahkan dapat berbicara dengan semut. Dikisahkan Nabi Sulaiman sedang melakukan perjalanan ke suatu daerah, yaitu negeri Thaif. Dalam perjalanan itu, Nabi membawa pasukannya, yaitu para tentara, manusia, jin, serta para burung-burung. Nabi Sulaiman dalam perjalanan memasuki sebuah lembah. Di lembah itu banyak para kelompok semut. Para semut ketakutan bila mereka akan terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan para pasukannya. Tapi Nabi mendengar suara dari Raja Semut yang meminta rakyatnya untuk masuk ke sarangnya agar nanti tidak terinjak oleh Nabi, dan Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk berhenti dan mencari jalan lain untuk melanjutkan ke negeri Thaif. Para tentara pun mentaati apa yang dikatakan Nabi Sulaiman. Amanah yang terkandung dari kisah Nabi Sulaiman ini yaitu kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman yang sayang kepada semua binatang walau seekor semut. Kita harus seperti Nabi Sulaiman yang cerdas dan tidak sombong serta taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza waqab. Subhanallahil 'adzim. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarrin naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasikin ita hasad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasikin ita waqab, wa min syarri Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza hasad. Sadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Wahyuandaini. Saya kelas 5, nomor 12. Saya ingin membaca surat Asr ayat 48. Waskur Ismail.
dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Yulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilensia Chelsea Okasa Putri dari kelas 5. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah salah satu dari 25 nabi dalam Islam yang wajib untuk diimani. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang adalah raja dari Bani Israel. Dan kemudian hari, Sulaiman menggantikan posisi ayahnya. Dalam Islam, Sulaiman bukan hanya raja Bani Israel, namun juga disebut raja bagi jin dan hewan, sebab ia mampu memerintahkan keduanya. Sulaiman diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 970 sebelum Masehi. Sulaiman diangkat menjadi raja selepas ayahnya wafat. Selama menjabat sebagai raja, ada banyak hal besar yang ia lakukan. Salah satunya adalah menaklukkan Ratu Balkis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur Ismaila wal yasha'a wadal kifli wa kullum minal ahyar. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin ida waqab. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul Azim. Alam taro kaifa fa ala rob bis bi as ha fil fil alam jadu al kaitahum pita deli wa arsalam
alaihim tarion ababi tarmi himbi hijab kotin min cicim faja alahum ka'ahim makhluk. Sadaqallahul azim.